Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Lintas Banua. Dinas Perhubungan Banjarmasin melalui KABID Rekayasa Lalu Lintas menyampaikan parkir yang dikelola di tepian jalan umum nantinya secara bertahap akan dimasukkan dalam draft Perda, tujuannya agar lebih tertata. Pengelolaan parkir terutama yang berada di tepian jalan umum TCU akan lebih mendapatkan perhatian khusus dan diatur agar lebih tertata dan tidak mengganggu arus lalu lintas dan bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi pengguna jalan dan daerah. Ini tertuang dalam draft Perda penyelenggaraan transportasi yang saat ini digodok pihak Pansus DPRD Banjarmasin bersama dinas terkait di DPRD Banjarmasin. Kabid Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Banjarmasin usai rapat bersama Pansus baru-baru tadi membenarkan di mana terutama parkir yang dikelola di tepian jalan umum nantinya secara bertahap akan dimasukkan dalam draft Perda. Hal tersebut agar lebih tertata dan nantinya akan ada zona-zona. Tepi jalan umum, nah parkir yang ada di tepi jalan umum, kita lebih mau mengatur, memperdalam di situ. Yang pertama, tepi jalan umum ini seperti fasilitas apa yang harus disediakan, kayak marka, rambu, kita munculkan di situ. Lalu di situ ada namanya parkir zona. Parkir zona itu untuk mengatur pengendalian lalu lintas, di mana daerah-daerah yang padat yang sudah ada transportasi umumnya, ada transportasi massalnya, ada pedestriannya bagus. Nah, itu nanti kita jadikan zona-zona yang memang kita batasi supaya kendaraan itu tidak luber di situ, tapi bisa menggunakan angkutan umum tanpa mengurangi jumlah pengunjung. Sementara itu, Perda ini ditargetkan akan difinalisasi dalam 2-3 pertemuan lagi agar bisa cepat diparipurnakan dan disahkan untuk bisa dilaksanakan serta diterapkan. Lintas Banua Banjar TV.